gua aja nih caranya begini nih. Lu lihat ke sana. Terus gua gini. Kena gua. Ya lu awas jangan ngalangin. Ayo dong. Harus bisa lebih cepat dari Desi. Ini lagi kegedean perut kayaknya ya. Ayo dong. Ayo lo. Lu bisa lewat lo. Hah? Nih. Ya. Iya maksudnya kalau kena bola sakit mungkin. Kalau udah diobatin sembuh. Iya. Mungkin ini cewek kena biji matanya. Lu tanggung jawab nih, gue gak mau tahu lo. Tapi kan gue gak nyolek gak ngapa-ngapain juga. Gak, ini lu harus tanggung jawab nih, gue gak tahu nih. Kamu di mana? Dengan siapa? Kamu itu lihat. Berbuat. Itu. Itu lihat. Hah? Bang Billy. Iya sayang. Aku tuh ngerasa deh, kalau Bang Billy itu jodoh aku selama ini. Masa sih? Iya. Aku juga ngerasa kalau kamu itu memang titipan Tuhan untuk aku. Kamu tuh jodoh aku dunia akhirat. Tapi. Tapi apa? Bagaimana dengan Amanda Manopo? Aku nggak mau ya kalau Bang Billy itu gerebut sama dia. Amanda Manopo? Aku kan cinta banget sama Bang Billy. Siapa itu Amanda Manopo? Hah? Emang Bang Billy gak tahu? Di hati aku cuma ada Desi seorang. Iya. Ada. Hey, hey. Desi, kamu cantik bagai bidadari. Kacau nih. Aku tuh cinta sama kamu. Kacau nih orang nih. Desi, I love you. Janjian mau golf jam segini, masih tidur di kolam renang. Mimpi apa tuh dia nih? Desi. Aduh, mimpinya begitu Desi, lagi. Desi. Hei! Lu basah? Hei! Lu mimpi apa lu? Basah. Nah! Mimpi apa cewek tadi? Lu janjian sama gua kan mau main golf lu. Lu bisa main golf gak? Lu bilangnya takut kan? Makanya lu sekarang malah ngumpet di sini lu. Bisa. Mau main golf? Sini. Itu kan main golf mainan orang-orang kaya. Lah, gua kan orang kaya. Terus lu mau ngajak gua main golf? Iya. Gua mau tanding sih sama lu. Tapi gua gak mau yang mainin cewek ya. Hah? Lu aja. Karena gua kalau udah punya pasangan satu-satu, gak kayak lu mendua. Mau gua balikin nih? Jangan nak, gua cerai dalam. Udah buruan. Udah ya. Gak ada akhlaknya siang-siang mimpi-mimpinya. Ya, jebur deh. Iya, jebur. Iya, ya, jebur nih. Yuk, buruan. Ada-ada aja lo. Lagi asik-asikan juga. Raffi Bidang Friend, kita ketemu lagi bersama Raffi Ahmad dan Melissa Putra di Raffi Bidang Friend. Ada sensor. Ih, tarik perut. Iya, cowok-cowok Turki. Gue dorong juga lu. Kita main golf. Iya. Kayak orang kaya. Berani? Berani. Kita akan lihat challenge Raffi Ahmad lawan Melissa Putra main golf. Ayu Dewi, Gading Martin udah pada main golf semua. Masa kita kalah? Ayu Dewi main. Iya. Ayu itu. Ayu mana? Ayo kita main golf. Ayo. Lu gimana sih lu? Gua tungguin lu malah tidur aja lu. Namanya juga begadang. Lu mimpi basah lu ya? Bang Roma aja sering begadang lu. Mimpi basah sampai ketemu banyak basah beneran nih lu. Hah? Lu mimpi basah lu. Mimpi terus. Basah deh lu. Huh? Gua mah gak perlu mimpi basah. Langsung aja. Langsung apa maksudnya? Mandi basah. Lu ngapain kita? Ini gua mau ngajarin lu. Kalau orang-orang kaya tuh main golf. Eh lu kan Sultan Andara ya? Nih. Nih gua Sultan Gatus Broto. Gua mau bikin rumah yang gedung kayak rumah lu. Bagus. Rumah kepala.
masih numpang lu sama Rumolga. Iya juga sih. Lu bisa main golf. Lu kan bisa ya main perempuan, ah. Nyakitin maksudnya. Huh? Itu kan zaman dulu. Lu lihat dong cara megangnya. Nanti lu begini. Set. Ini mah zaman dulu gua waktu kecil, gua sering diajak sama bokap gua main golf kayak gini. Disuruh ngambil-ngambilin bola. Nih, gua ajarin caranya begini nih. Lu lihat ke sana. Terus gua gini. Kena gua. Ya lu awas, jangan ngalangin. Gua aja sini yang main. Tuh, so tau lu belum juga diajarin. Nih, pertama-tama kambing-kambing dulu nih. Kuda-kuda, bukan ya, kambing-kambing. Kuda-kuda dulu. Kambing-kambing, emangnya apaan nih, kambing? Posisi tangan satu miring, satu lurus. Pantat agak dimontokin, ya kan? Pala kesana, stick posisi belakang. Kan? Lihat dong. Sikat nih. Enggak perlu lihat kalau profesional lah gitu. Kalau gini lu kayak bintang orang tua encok. Aduh. Ya lu lihat aja sih gua. Lihat nih. Ya. Balik bola lagi. Hah? Bola mana tuh? Bukan gitu. Tuh, bolanya tuh. Tuh. Iya, yeah, belum download. Nih. Coba lu bisa enggak? Lihat nih. Lihat ya. Nih. Ini harus lurus ya. Set. Ya, yeah. Masa stiknya lu buang? Gimana? Si gimana? Yang ada itu bolanya lu sikat. Nih, ini serius nih, gua bisa. Cepetan main gaya lu. Gitu kan? Bener gak sih? Nih tanya nih, nih, bos. Kalau dia lurus kan, bos? Halo, aja pada baru belajar, kan, bos. Lu gue liatin. Hah? Dia baru pada belajar, ah. Wih, dihina lu, bang. Dibilangnya baru belajar. Bang, kasih tau bang. Izin, bang. Kasih tau bang, sekali pukul, bang. Ini orang songong banget. Ah, out itu. Nih, lihat sticknya mahal nih. Tuh. Coba. Sticknya mahal, well done tuh, well done. Bang, kok sticknya ujungnya malah gede, bang? Coba, bang. Enak, gede. Belakangnya kecil, gede, enak. Gede. Lihat nih. Tuh. Yang lurus kiri, kan? Tuh, terus. Bang, minjem, bang. Eh, jangan itu stick, dia mahal. Oh, iya? Apa-apa minjem, emang. Yoi. Ini sticknya yang gede, ya kan? Yang gampang ya? Yang buat pukul jauh. Buat mukul jauh nih? Jadi kalau yang pukul jauh-jauh orangnya pukul kayak itu tuh. Lu ngapain sih kakinya begitu? Emang kakinya harus gimana? Emang ini. Tuh, agak, iya. Cuma lu jangan nungging bokongnya. Jangan ragu. Lurus tangan kiri itu salah gitu. Lurus ya? Ya, tangan kiri lurus. Gini. Iya, betul. Nungguin ya? Mama lu. Nungguin. Mama. Tadi dulu ini apa-apa. Gak tau gua. Lu bisa juga ya? Bisa gua. Gua gak bisa lu. Gua kan anak sultan. Dulu bapak gua kan lama di Amerika. Main olahraga kayak gini. Ngapain? Bapak gua berkuda, nyokap main golf. Oh iya? Kalau gua kan di sana kuliah. Makanya gua dulu diajar-ajarin main golf itu. Gila kalau ngayal gak kira-kira. Bisa ya nih, sekali pukul nih. Ini bagus nih, sticknya bagus nih. Kalau kita main golf, itu cewek-cewek pasti mikirnya kita orang kaya. Padahal kita gembel gitu. Kita orang kaya, tapi belum kaya-kaya banget. Ya kalau gue mah udah kaya, lo mah belum. Jojoan nih. Ya Allah. Keren gak pukulan gue? Keren gak? Ayam. Keren gak pukulan gue? Ini enak nih taruhan nih. Ayo, push up. Siapa yang paling jauh? Ya push up, bang, duit kali. Bang, belum gue gak bisa. Mana tuh? 75. Kok lu bisa sih, Bil? Bisa.
Kaget dia kalau gue bisa, gak percaya. Kok lu bisa sih? Gue mah serba bisa. Nih caranya nih, lu gue ajarin sama yang udah profesional nih. Kiri yang rek. Tiger Hood aja belajar sama gue. Tiger Wong sama Rapatar main. Tiger Taylor? Sampai ngajarin. Tiger Taylor mah tukang jahit. Lu liat nih, ya. Pertama. Udah jangan song ajarin gue, lu songong lu. Kambing-kambing dulu nih. Kambing-kambing. Tuh dia tangannya enak gitu bang. Emang kayak gitu. Emang gitu bang? Jangan ngobrol lu bang, saya lagi main nih. Jauh ah. Kok dia bisa sih bang? 100 meter. Kok dia bisa? Kita lihat rapi berapa. Kok dia bisa sih bang? Ya Allah 50 bener. Ayam. Susah bang ternyata. Berarti gak boleh kena bawahnya ya. Harus kena bolanya. Gue bisa 150 nih ya. Jangan ngasal lu. Gue 150 nih ya. 150 apa ribu? Terus ya. 150. Wih. Wow. Wadidaw. Wow. Apaan tuh? Kenapa nih? Aduh, kok bisa menjerit? Yang teriak-teriak itu? Bang, ada yang teriak-teriak bang, itu bang. Gak tau tuh. Aduh. Lu makanya jangan so tau lu kena orang, tau gak lu? Lah emang prosedurnya kayak gitu. Prosedurnya apa? Bukulnya emang kayak gitu, kalau kena bolanya gua gak ngerti nih, kok bisa kena bola tuh orang. Lagian ngapain tuh orang di situ? Gitu. Bang, maaf ya bang ya, ini saya mau samperin orang lu bang. Jangan-jangan kuntilanak kali ya? Mana ada sih yang si kuntilanak, udah cepetan tanggung jawab itu. Nyari bola aja kemana ya? Bil, ini ada gerbang, jangan-jangan ini gerbang masuk ke dunia lain. Kan, suara cewek makin mendekat. Masuk kita ke dalam gerbang ini ada suara cewek. Ini jangan-jangan kuntilanak, Kak. Mendingan kita cabut dari sini aja yuk. Ngapain nyari bola? Bola bisa kita beli lagi. Di pasar gembrong banyak. Bejeber. Bukan masalah nyari bolanya. Ini suaranya terus dia menghantui kita. Sakit. Diapain, Kak? Memang kalau awal-awal sakit, Neng. Iya, maksudnya kalau kena bola sakit mungkin. Kalau udah diobatin sembuh. Iya. Mungkin ini cewek kena biji matanya. Lu tanggung jawab nih, gue gak mau tahu loh. Tapi kan gue gak nyolek, gak ngapa-ngapain juga. Gak, ini lu harus tanggung jawab nih, gue gak tahu nih. Ini ada suara tangisan tapi bentukannya gak ada nih, bahaya nih. Kalau misalkan memang itu cewek, terus sendirian di hutan, gue duluan kali ya, yang nyikat. Maksudnya nyikat aja ngobrol gitu. Gue mau enggak. Lu enggak? Gue gak mau. Lah kalau lu ngeliat juga pasti mau. Tergantung sih. Kamu di mana? Kamu siapa? Kamu semalam berbuat apa? Kenapa kamu menangis? Kamu tunjukin siapa kamu? Kayak lagu Kangen Ben, Nak. Udah jangan bercanda-bercanda nih. Nyanyi Andika Pratama. Andika Kangen Ben. Kamu di mana? Dengan siapa? Kamu itu berbuat. Itu lihat. Itu kok cewek pakai pakaian kayak zaman dahulu. Siapa yang lempar gua pakai gini? Dia. Lu. Ini cewek-cewek Majapahit. Sakit tau gak? Diapain kamu? Kamu berdarah gak? Kalau pertama-tama berdarah sakit. Siapa ini yang udah ngelempar bola ke jidat gue sampai begini? Dia. Kalau nggak salah tadi, gue tadi mimpi ini cewek yang di dalam mimpi gue. Kamu ini bagus banget. Bajunya begitu lusuh.
dengerin kata nenek. Kalau mau berlian asli, ikutan aja. Giveaway berlian Rapi Pilihan Fan Season 2. Karena masih ada 6 berlian total.